kaki kita sampai kan, berhenti tapi kita tak melaksanakan pekerjaan. Dan hari ini kita tuangkan dalam perjanjian ini. Kalau sampai ada harapan untuk kawan-kawan di sini kerjaan di dalam itu. Ini kan masalah sekrap, ya kan? Sekrap limbah, salah satu limbah tadi ini dari pekerjaan Cempak Wang, ya kan? Yang selama ini dah kita kelola selama 21 tahun. Sejak tahun 2000. Melalui koperasi? Ya, melalui nama koperasinya, Pak? Koperasinya ada 5. Oke. Okay. Apa aja, Pak? Bisa sebutin? Jadi koperasi KSU Bidang Karya, koperasi KSU Teluk Stimul. Oke. Okay. Kemudian KSU Teluk Stimul Laut. Oke. Okay. Kemudian PT Karisma. Satu, kemudian PT koperasi Saminnya tapi namanya. Oh, yaudah, enggak apa-apa. Ya, jadi total keseluruhan ada berapa kira-kira yang mengelola itu? Jadi dari 5 koperasi itu ditunjuk salah satu koperasi. Oh, gitu. Yang perusahaan juga kan tak mau terlalu ribet dalam perusahaan itu. Jadi ditunjuklah PT Karisma, begitu Haji Uyuk. Oh, dan kita sebagai partner kerja dengan ini Pak Haji Uyuk aja lah dulu, ya kan. Bentar mewakili tadi Pak Haji Uyuk. Nah, di sinilah artinya tadi gejolak di saat waktu ini terjadi. Ini saat baru-baru ini aja perusahaan coba merubah perjanjian lama dengan melakukan orang ketiga yang sebagai ini karena apa kita nggak diberitahu baik itu secara lisan maupun tertulis. Jadi selama ini memang yang mengelola dari pihak koperasi sini ya. Ada orang ketiga. Jadi ada intervensi perusahaan. Oke. Okay. Baik masalah orang ketiga maupun mengenai pengelolaan besi yang akan dijual ke perusahaan. Jadi ditentukan oleh perusahaan sekarang. Tanggapannya di perusahaan apa katanya? Kok bisa berpihak? Kan selama ini kan ini. Kalau menurut perusahaan mereka ngasih ke pihak ketiga ini. Kita sampaikan berhenti tapi tetap melaksanakan pekerjaan dan hari ini kita tuangkan dalam perjanjian ini. Kalau sampai oleh Kapolsek, ya kan? Hadiri tadi, juga macam begini panjang. Demo tak bagus. Kita tunjukkan dengan perusahaan kita ada masyarakat. Masyarakat kami butuh kerja. Masalah internal perusahaan itu urusan kami. Masalah lari kontraktor daripada sebelum itu urusan kami. Kami cuma numpang cek makan. Numpang permai. Jadi mungkin itu aja bang dari kami dan juga dari